Obrigado, Lili. Então, around the world. For our future, our future. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional beserta para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta beserta jajaran, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita haturkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, di Balai Agung Kantor Gubernur DKI Jakarta, kita bersama dapat hadir dalam acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum dan penghargaan Sekolah Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menyebarluaskan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, sehingga terciptanya kehidupan bernegara yang aman, tertib, dan damai. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta kepada Bapak Bambang Sumardiono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para wali kota dan bupati sewilayah DKI khusus daerah khusus ibu kota, para lurah dan camat, para kepala sekolah dan penerima penghargaan, para siswa-siswi, perwakilan sekolah, dan para undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia serta kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga pada hari ini dapat melaksanakan acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum dan Sekolah Sadar Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun anggaran 2018. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga dapat terwujudnya budaya hukum
dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan kepada 151 kelurahan sadar hukum di wilayah provinsi daerah khusus di Kota Jakarta, ditambah dengan 17 kelurahan yang akan diresmikan sebagai kelurahan sadar hukum pada hari ini. Maka sudah ada 168 kelurahan yang telah memperoleh predikat kelurahan sadar hukum dari 267 kelurahan yang ada di seluruh wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kriteria kelurahan sadar hukum harus memenuhi indeks penilaian berdasarkan 4 dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PHN05KN0404 tahun 2017 tentang perubahan kriteria penilaian desa kelurahan sadar hukum tertanggal 10 Juli 2017. Kita menyadari bahwa pembinaan kesadaran hukum tidak serta-merta terwujud semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan secara terus-menerus. Untuk itulah kantor Kementerian Hukum dan Asasi DKI Jakarta telah melaksanakan program pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum yang dicanangkan di ruangan ini oleh Gubernur DKI Jakarta terdahulu pada bulan Oktober tahun 2016. Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan pembinaan sekolah sadar hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum di 37 sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA, baik sekolah negeri maupun swasta yang pada hari ini memperoleh penghargaan sekolah sadar hukum. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur serta hadirin yang berbahagia, kegiatan peresmian kelurahan sadar hukum dan sekolah sadar hukum Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 19 November tahun 2018, bertempat di Balai Agung Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan peresmian kelurahan sadar hukum dan sekolah sadar hukum adalah Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M01 PR08 10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Kedua, Permen Kumham RI nomor M.1 PR08 10 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pola penyuluhan hukum. 3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PHN0305 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum. Peserta kegiatan peresmian kelurahan sadar hukum dan sekolah sadar hukum tahun 2018 ini terdiri dari para wali kota dan bupati dari 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi se-DKI Jakarta, para pimpinan tinggi mantia dan pratama di lingkungan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, kemudian para pimpinan tinggi mantia dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kemudian 17 lurah penerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan, 14 kecamatan dan 37 kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA penerima penghargaan sekolah sadar hukum, beserta 74 perwakilan daripada sekolah. Anggaran kegiatan ini terselenggara dengan anggaran dari daftar isian proyek kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Masyarakat yang berbudaya hukum adalah masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang sadar dan taat hukum. Terwujudnya masyarakat DKI Jakarta yang sadar hukum
merupakan impian dan tujuan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga melalui pembinaan penghargaan ini, tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat, dan semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Sekolah Sadar Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah, dan mohon turut mendampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada Sekolah Sadar Hukum. Kami mengundang Kepala Sekolah SD Negeri Malaka Sari 02 Jakarta Timur. Selanjutnya Kepala Sekolah SD Negeri Sunter Jaya 09 Jakarta Utara. Kepala Sekolah SD Negeri Gunung 05 Jakarta Selatan. Kepala Sekolah SD Negeri Semanan 04 Jakarta Barat. Selanjutnya Kepala Sekolah SD Negeri Cideung 02 Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SD Negeri Bendungan Hilir 09 Pagi Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SD Negeri Penjaringan 10 Pagi Jakarta Utara. Kepala Sekolah SD Negeri Kelapa 206 Pagi Jakarta Selatan. Kepala Sekolah SD Negeri Bintaro 05 Pagi Jakarta Selatan. Kepala Sekolah SD Negeri Makassar 09 Pagi Jakarta Timur. Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Jakarta Selatan. Kepala Sekolah SD Islam Tugasku Jakarta Timur. Selanjutnya kami mengundang Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SMP Negeri 75 Jakarta Barat. SMP Negeri 30 Jakarta Utara. SMP Negeri 115 Jakarta Selatan. SMP Negeri 49 Jakarta Timur. SMP Negeri 273 Jakarta Pusat. Kep-
Kepala Sekolah SMP Negeri 140 Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMP Negeri 82 Jakarta Barat. Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Jakarta Selatan. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta Timur. Selanjutnya kami mengundang Kepala Sekolah SMA Negeri 42 Jakarta Timur. Kepala Sekolah SMA Negeri 96 Jakarta Barat. Selanjutnya Kepala Sekolah SMA Negeri 52 Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMA Negeri 30 Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Jakarta Selatan. Selanjutnya Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Jakarta Pusat. Kepala Sekolah SMA Negeri 41 Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMA Negeri 96 Jakarta Barat. Kepala Sekolah SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1 Jakarta Timur. Kepala Sekolah SMA Taman Madya 1 Jakarta Pusat. Dan Kepala Sekolah SMA Dharma Karya Jakarta Selatan. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas prestasi Sekolah Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kantor Wilayah. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Saya harus menyampaikan yel-yel kepada sekolah. Silakan adik-adik berdiri. Pelajar, siap. Narkoba, lawan. Prestasi,
pembacaan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang penetapan Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH garis datar 29 titik KP titik 08 titik 05 tahun 2018 tentang pemberian penghargaan Anugerah Sasana Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2018. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pemberian penghargaan Anugerah Sasana Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2018. Pertama, memberikan penghargaan Anugerah Sasana Kelurahan kepada 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas jasa-jasanya membina, mengembangkan, dan mengukuhkan kelurahan-kelurahan binaan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi kelurahan sadar hukum. 2. Wali Kota Jakarta Pusat. 3. Wali Kota Jakarta Utara. 4. Wali Kota Jakarta Barat. 5. Wali Kota Jakarta Selatan. 6. Wali Kota Jakarta Timur atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan kelurahan-kelurahan binaan di wilayahnya. 7. Camat Tanah Abang dan Camat Kemayoran. 8. Camat Cilincing. 9. Camat Taman Sari, Camat Kebon Jeruk dan Camat Tambora. 10. Camat Pasar Minggu dan Camat Setiabudi. 11. Camat Pasar Rebo, Camat Keramat Jati, Camat Ciracas, Camat Pulau Gadung, Camat Jatinegara dan Camat Cipayung atas jasa-jasanya membina dan mengembangkan kelurahan-kelurahan binaan di wilayahnya. 12. Lurah Kampung Bali, Lurah Petamburan dan Lurah Kebon Kosong. 13. Lurah Marunda, Lurah Semper Barat dan Lurah Kalibaru. 14. Lurah Mapar, Lurah Sukabumi Selatan dan Lurah Kalianyar. 15. Lurah Pejaten Timur dan Lurah Menteng Atas. 16. Lurah Pekayong, Lurah Ciliritan, Lurah Kelapa Dua Wetan, Lurah Jatinegara Kaum, Lurah Rawabunga dan Lurah Ceger yang telah berhasil memenuhi persyaratan sebagai kelurahan sadar hukum. Kedua, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Lawli, cap ditandatangani. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama pemberian piagam penghargaan dan medali kepada Gubernur, Wali Kota, Camat, dan Lurah Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan hormat, mohon perkenan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didampingi PLT Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan piagam penghargaan pertama kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan hormat kepada Bapak Anies Baswedan. Kami mohon Bapak Gubernur untuk tetap di tempat turut mendampingi penyerahan piagam penghargaan kepada Wali Kota. Langsung saja kami mengundang
Wali Kota Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Utara. Wali Kota Jakarta Barat. Selanjutnya kami mengundang Wali Kota Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Timur. Mohon berkenan untuk mengabadikan momen ini dengan foto bersama seluruh wali kota yang telah berhasil mendapatkan piagam penghargaan. Dan ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat kami ucapkan kepada seluruh wali kota dan kami persilakan para wali kota menerima piagam penghargaan untuk kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pengalungan medali oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penyerahan bingkisan oleh PLT Kepala BPHN kepada Camat dan Lurah Sadar Hukum. Langsung saja hadirin, kami undang Camat Tanah Abang. Camat Kemayoran. Camat Cilincing. Camat Taman Sari. Camat Kebon Jeruk. Camat Tambora. Camat Pasar Binggu. Camat Setia Budi. Camat Pasar Rebo. Camat Kramat Jati. Camat Ciracas. Camat Pulau Gadung. Camat Jati Negara. Dan Camat Cipayung. Selanjutnya penyerahan bingkisan oleh Kepala BPHN, kami mengundang Lurah Kampung Bali. Disilakan Lurah Kampung Bali. Lurah Petamburan. Lurah Petamburan.
Petamburan, Lurah Kebun Kosong. Lurah Kebon Kosong, Lurah Marunda, Lurah Semper Barat, Lurah Kalibaru. Lurah Sukabumi Selatan, Lurah Kalianyar, Lurah Pejaten Timur, Lurah Menteng Atas, Lurah Pekayon, Lurah Cililitan, Lurah Kelapa Dua Wetan, Lurah Jati Negara Kaum, Lurah Rawa Bunga, dan Lurah Ceger. Hadirin, inilah penyerahan penghargaan kepada Kecamatan dan Lurah Sadarukum. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk prestasi yang membanggakan bagi Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saatnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang saya hormati Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia, Bapak Mualim Abdi. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Yang saya hormati para Wali Kota, para Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para camat, lurah, para kepala sekolah, dan hadirin sekalian. Puji syukur kita mulakan menghadiri acara peresmian Kelurahan Sadarukum tahun 2018, sekaligus juga pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kami merasa bersyukur, Pak Menteri, bahwa ada 14 camat dan 17 lurah serta 37 sekolah yang pada pagi hari ini mendapatkan penghargaan. Saya sampaikan apresiasi. Pemprov DKI
DKI menyambut baik program Kelurahan Sadar Hukum yang merupakan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, dan harapannya ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam melihat kinerja perangkat pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya di wilayahnya masing-masing. Dan kita bersyukur bahwa dari 267 kelurahan sampai dengan 218 ini sudah lebih dari separuh, 151 telah ditetapkan dan diresmikan sebagai kelurahan sadar hukum. Dan kita bersyukur bahwa ini merupakan sebuah kemajuan yang baik yang insya Allah nantinya akan mendular kepada seluruh komponen masyarakat. Kami berharap bahwa gerakan sadar hukum ini benar-benar nantinya menjadi bagian dari kesadaran setiap pribadi yang ada di ibu kota. Pak Menteri, kami selalu menggarisbawahi bahwa semua kebijakan pemerintah pusat itu harus terlaksana dengan baik di ibu kota. Karena bila terlaksana baik di ibu kota, maka melaksanakannya di tempat lain akan jauh lebih mudah. Sekaligus ini menjadi tempat untuk percontohan dalam semua terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu kami berterima kasih sekali kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini. Dan harapannya ke depan, bila di kementerian ada terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan, maka Pemprov DKI siap untuk menjadi yang pertama. Dan kita ingin nantinya kesadaran hukum, ketertiban itu betul-betul menjadi karakter di masyarakat kita. Dan seperti kita ketahui, untuk sampai kepada karakter itu mulainya dengan diajarkan. Tanpa ada diajarkan, diberitahu, tak mungkin sampai ke karakter. Diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan, sehingga menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya, lalu menjadi karakter. Urutannya itu harus kita jaga. Dan dalam proses itu pembiasaan menjadi penting. Karena itu saya meminta kepada semuanya, para camat, para lurah, para wali kota dan kita semua, bahwa yang dititipkan ini sebagai penghargaan harus dipandang sebagai amanat, sebagai kepercayaan. Di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum, di sana harus ada kebiasaan mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Jadi ketaatan itu adalah kebiasaan. Kalau ketaatan sudah jadi kebiasaan, nantinya dia akan jadi karakter. Lalu siapapun yang datang ke ibu kota akan merasakan bahwa di ibu kota salah satu karakternya adalah taat hukum. Dan inilah yang sebenarnya kita sama-sama ingin dorong. Kita sering menyaksikan berbagai negara yang ketika kita datang ada ketertiban, ketaatan pada hukum. Itu tidak terjadi otomatis. Itu terjadi melalui kerja panjang melakukan pembiasaan. Tanpa pembiasaan tidak ada yang namanya karakter, tidak ada yang namanya budaya taat hukum. Nah, inisiatifnya dimulai dengan negara hadir, memberikan apresiasi, memberikan pengajaran. Nah, bagian kita sama-sama menjaganya. Karena itu kita semua berharap, Pak Menteri dan seluruh jajaran kami hormati, kerja kita panjang dan kita siap untuk bekerja bersama, bekerja sama, melakukan pembiasaan atas kesadaran hukum yang sedang kita bangun kali ini. Insya Allah ini menjadi babak baru yang nantinya akan ikut mewarnai ibu kota. Dan kami ingin sampaikan secara khusus terima kasih dan apresiasi atas kerja bersama yang selama ini sudah dilakukan, khususnya dengan Kanwil, dengan Pak Bambang CS, Pak Menteri. Kita kerja sama dekat dan insya Allah dalam banyak hal kita akan bisa lakukan perubahan untuk kemajuan di DKI lewat kerja bersama dengan Kanwil Kumham di DKI Jakarta.
Demikian sambutan yang bisa kami lakukan sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saatnya kita simak bersama sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekaligus meresmikan Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Yasona Halawi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan kami banggakan Gubernur, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini merupakan ibu kota negara yang benar-benar bisa dengar PNS-nya aja sudah sampai 78.000. Yang bekerja di luar itu sampai ratusan ribu untuk melayani masyarakat Jakarta termasuk kita ini, terus dipimpin oleh Pak Gubernur. Para pimpinan tinggi media, Kementerian Hukum dan HAM, PT Kepala BPHN, Dirjen, para kakanun juga yang hadir pada kesempatan ini khususnya Kepala DKI, dan para bupati, wali kota dan bupati, para camat secara khusus, kelurahan, lurah-lurah yang hadir pada kesempatan ini, kepala-kepala sekolah yang hadir, dan wabil khusus anak-anak saya yang saya cintai, SD yang juga masuk sekolah hukum pada kesempatan ini. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas kasih karunia-Nya kita dapat menghadiri acara ini. Peresmian kelurahan Sadar Hukum dan peresmian sekolah Sadar Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2018. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur yang selama ini telah memberikan dukungan serta fasilitas kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dalam HAM sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan para bupati, wali kota, camat, serta lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di daerahnya, sehingga mendapatkan predikat sebagai kelurahan sadar hukum, termasuk juga kepada anak-anak saya, sekolah pelajar, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta guru-guru, kepala-kepala sekolah yang berhasil membina anak-anak kami yang kami sayangi. Karena di tangan anak-anak kita inilah estafet kepemimpinan ke depan. Kalau anak dimulai program keserahan hukum dimulai dari sekolah-sekolah, anak-anak betul-betul tak takuran, tidak suka tawuran, tidak mau memakai narkoba, betul-betul kita rawat sebagai generasi ke depan sebagai pemimpin bangsa, maka kita percaya bahwa bangsa ini kita wariskan ke depan di tangan anak-anak yang benar-benar akan memimpin negara sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Saya menyadari dan tidak mudah untuk mencapai predikat kelurahan sadar hukum karena harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Untuk penilaian tahun 2018 ini telah digunakan persyaratan baru dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Peresmian kelurahan sadar hukum yang telah diraih ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kelurahan dalam meningkatkan dan mewujudkan sadar hukum masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Seribu yang telah berhasil menjadikan semua kelurahan di wilayah Kepulauan Seribu memperoleh predikat sebagai kelurahan sadar hukum. Harus tetap berusaha untuk menjaga pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur. Program penyadaran hukum ini dimulai dari ketaatan, kebiasaan, mengembangkan menjadi kebiasaan.
kekuasaan kemudian menjadi karakter. Internalisasi peraturan hukum yang ada menjadi sesuatu bagian yang kita lakukan secara sukarela. Kita menanti hukum, takut ditangkap polisi. Tetapi dia merupakan built-in. Kalau lampu merah, yang kecil aja anak-anak saya, lampu merah stop walaupun tidak ada. Mungkin hanya hantu yang lewat di situ, tapi kita harus stop. Buang sampah. Sebaik-baiknya Pak Gubernur membangun got, membangun parit, selokan dan lain-lain. Kalau kita semua tidak sadar akan perda tentang membuang sampah, membuang seenaknya botol-botol plastik dan lain-lain, maka itu akan tumpah. Kesadaran hukum dimulai dari hal-hal sekecil ini pun menjadi sangat penting untuk kita semua. Lagi dalam soal ketentuan kesadaran hukum kita terhadap peraturan-peraturan hukum lainnya. Bapak Ibu sekalian, bagi kelurahan yang belum atau masih dalam rintisan sebagai kelurahan sadar hukum, saya juga mendorong untuk terus memperbanyak keluarga sadar hukum di wilayahnya sehingga dapat memenuhi kriteria penilaian untuk ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum. Bagi kelurahan, camat, wali kota yang telah darahnya memperoleh pendidikan sadar hukum untuk terus mempertahankan, meningkatkan, memperbaiki. Sehingga kita percaya Jakarta sebagai indikator, sebagai jendela apa yang terjadi di tanah air kita betul-betul mewujudkan contoh terbaik dari pelaksanaan sadar hukum di Indonesia. Adapun pemberian penghargaan sekolah sadar hukum diharapkan akan lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan organisasi perangkat daerah, termasuk para pelajar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam mendukung terbentuknya pelajar sadar hukum dan terwujudnya sekolah sadar hukum. Pelaksanaan kegiatan peresmian desa kelurahan sadar hukum di Provinsi Jakarta ini adalah bentuk terobosan baru di Kementerian Hukum dan HAM dalam hal sinergitas antara kantor wilayah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Peresmian kelurahan sadar hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi yang sangat luar biasa dari segi pelaksanaan pembinaan kelompok kadar hukum, kelurahan binaan sadar hukum, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum dan pelaksanaan peresmian kelurahan sadar hukum, terutama dari segi penganggarannya. Dan saya selaku Menteri Hukum dan HAM sangat mengapresiasi Pak Gubernur yang memiliki komitmen tinggi dalam membina wilayahnya, khususnya dengan mengalokasikan anggaran pembinaan kepada kelompok kadar hukum dan keluarga binaan pada setiap wilayah kabupaten kota, khususnya di dekat kelurahan. Pengalokasian anggaran pembinaan ini saya kira bisa dicontoh oleh gubernur atau kepala daerah lainnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Provinsi Jawa Barat yang memberikan reward sebesar 10 juta bagi kelurahan dan desa sadar hukum di wilayahnya. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat di setiap kelurahan didasarkan pada jumlah nilai indeks yang meliputi 6 dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. Dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebagai desa kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40%. Bagaimana hukum diimplementasikan, diwujudkan, diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk dimensi yang lainnya, masing-masing 20%. Saya boleh menyampaikan, dan ini sering saya sampaikan pada peresmian pemberian kelurahan sadar hukum. Saudara-saudara, tadi juga disinggung, penuh tentang di negara-negara lain. Kalau kita melihat korelasi antara kemajuan suatu negara dengan tingkat kesadaran hukumnya, maka kita pasti melihat negara-negara yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, pasti negara itu maju. Tidak perlu jauh-jauh, mengapa Singapura maju? China yang begitu cepat maju, tingkat kesadaran hukum masyarakatnya, yang dulu orang melihat memandang sebelah mata, tapi konsistensi penerapan hukum, konsistensi
Maka kalau kita mau maju sebagai bangsa, mau tidak mau tingkat kesadaran hukum masyarakat harus benar-benar kita wujudkan. Apakah itu dalam kalau orang investor mau masuk, dia tentu juga menginginkan tingkat kepastian hukum, tingkat kesadaran hukum, sehingga dia nyaman untuk memasukkan investasinya. Termasuk di dalam negeri, investasi-investasi dalam negeri, merasa kemudahan berusaha, kepastian berusaha, semua, ketaatan berlalu lintas, dan semuanya ini adalah merupakan contoh bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat berpengaruh, berkorelasi positif pada tingkat kemajuan dan kemakmuran bangsa. Kategori desa kelurahan secara hukum terdiri dari tinggi, cukup, dan kurang. Untuk itu, kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan secara hukum di DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 17 kelurahan tergolong kepada kategori kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi karena memiliki bobot wilayah yang terskor di atas 140. Acara peresmian kelurahan secara hukum Provinsi DKI Jakarta pada hari ini merupakan bentuk sinergitas yang kerjasama yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah kelurahan yang telah diresmikan hingga saat ini seluruh DKI Jakarta berjumlah 151, sedangkan jumlah kelurahan Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 267 kelurahan. Dengan demikian, persentase jumlah kelurahan yang telah diresmikan sebagai kelurahan secara hukum mencapai 56,55% dari seluruh daerah kelurahan yang ada. Penetapan kelurahan secara hukum ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, damai, serta maju seperti yang saya sampaikan tadi. Hal lain yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Gubernur, terwujud sebuah budaya hukum masyarakat menjadi karakter terimplementasi dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini pada dasarnya harus dimulai pada tingkat yang terkecil, yaitu keluarga, dan mulai pada usia dini. Sebabnya kita mendorong sekolah-sekolah, para sekolah, guru-guru, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, untuk melakukan program-program peningkatan kesadaran hukum ini. Pada hari ini, seperti yang disampaikan tadi, kita meresmikan 17 kelurahan secara hukum yang tersebar ke 15 kecamatan pada 5 wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan diresmikannya kelurahan secara hukum tahun 2018 ini akan semakin meningkatkan kinerja, integritas, dan berkontribusi dalam membangun hukum dan HAM di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Menteri untuk meresmikan kelurahan Sadar Hukum dengan penandatanganan prasasti dan turut mendampingi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, PLT Kepala BPHN, dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, mari kita saksikan bersama penanda tanganan prasasti Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta oleh Menteri Hukum dan HAM. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala BPHN, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa karena acara ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.
Marilah sejenak kita tafakur dalam pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak